comment, and subscribe. Hai, balik lagi sama kita di Kami Masai Aquatic. Dan kali ini kita mau menginterogasi seseorang yang terkenal ya, maksudnya ya. Terkenal dengan pahakanya sebandungan ya. Sejabar Bandung Baya, enggak ada yang pasti enggak tahu. Oke, sebelumnya kita mau ngenalin dulu sama kalian sama Master Pahanat pahakanya ya. Beredarnya. Boleh kenalin? Dengan siapa? Dengan saya Abdul. Oke, Abdul. Kita kan udah sering ya dengar nama Abdul yang si tukang pahaka tuh. Sebandungan kan gitu. Yang mana nih? Udah master. Dari kapan ya udah mulai breeding ikan pahaka itu sendiri? Kurang lebih 2 tahun ada show. Udah 2 tahun. Berarti udah ini ya, udah hatam lah untuk cara breedingnya ya. Oke, pertama untuk indukan sendiri gimana cara bedain dari jantan dan juga betinanya? Kalau betina itu lebih gede ya. Si badannya lebih gede, terus bulat juga. Kalau misalkan jantan dia kecil, dominannya kecil dia. Kecil terus ya enggak bulat lah si perutnya juga. Beda lah. Itu aja sih bedanya. Tapi kalau dari kecil mah dia enggak akan bisa ngebedain betina atau kalau di penting gitu bisa? Enggak bisa. Oh, sulit ya. Hampir sama berarti ya. Iya. Biasanya kalau misalkan yang saya pelajari selama ya selama ini gitu ya. Bertaruh pengalaman ya. Jadi kalau pahaka tuh udah 6 cm 7 cm tuh udah bisa kelihatan jantan betina. Karena kalau misalkan satu pegaran ya, kalau misalkan satu pegaran. Iya. Karena kelihatan kalau misalkan jantan itu lebih dominannya tuh kecil, enggak bulat dan panjang kalau jantan. Kalau misalkan betina itu bulat terus cepat gedenya tuh. Kalau misalkan dikasih makan tuh ngelotnya tuh panjang. Oh, lebih rakus betina ya, malah ya. Lebih rakus betina. Wah. Terus kalau dari segi bertelurnya gimana nih? Oh, telurnya mah biasa ya, meskipun ini besar ikannya tapi telurnya tuh kecil gitu. Seperti kayak EBJD ya, Electric Blue Dempsey ya, kayak gitu ya. Kayak berarti itu harus dikasih wadah dong buat telurnya. Oh, nggak usah, dia bakal ya kalau telur ya biasa aja di ini kaca. Di kaca. Oh, di akuarium nempel ya. Oh, kayak koridoras ya. Mirip. Nggak usah pakai tali rafia, nggak usah apa, langsung di kaca langsung. Aja katanya bisa banyak ya ini. Telurnya bisa ratusan ribu, benar? Iya, benar. Bisa ratusan ribu. Karena rekor berapa? Nggak dihitung ya? Nggak bisa ngitung. Saking banyaknya ya, malas ngitung. Oh, nempelnya di dasar atau ya, di atas? Di dasar, oh, semuanya. Di dasar. Banyak. Jadi nanti kalau misalkan ada telur, udah kelihatan telur, si induk diangkat, baru kita sedot telurnya. Oh, disedot? Ya, nggak gitu. Nunggu netas ya? Nggak. Oh, kenapa itu? Ya teorinya seperti itu gitu. Adapun adapun mau dibiarin, paling induk dilepas. Cuman kan kapasitas air ya jelek. Pertama air jelek, udah tua. Terus yang namanya pakan keong jelek lah. Maksudnya buat air tuh sebenarnya amonia ya. Ya amoniaknya gede. Jadi waktu itu juga pernah telurnya dibiarin di sini mayak. Banyak yang busuk karena yang pertama kapasitas akuarium mungkin kurang besar, sedangkan telur sekian ratus gitu, sekian banyak ribu ya. Gitu banyak keruh ya, bisa cepat keruh banget ya. Kalau ini jantannya atau sama induknya ngejaga telur nggak atau malah makanin? Nggak makanin, nggak jaga. Gitu. Jadi ya udah welos gitu, induknya nggak peduli kamu gitu. Raja tega. Oh, tadi berarti untuk pahaka sendiri tadi makannya apa? Makannya keong mas. Kalau untuk induk ya? Ya untuk induk. Untuk anak juga sama, kalau bisa keong nanti di ini diguntingin atau di. Oh, kalau yang kecil ditumbuk atau gimana? Iya. Tumbuk ya. Tinggal dicop aja dicop. Bukan digunting sih. Ya biasa kalau saya digunting. Kalau enggak disasak pakai tisu juga pakai peso juga enggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau ini langsung masuk aja ya, berarti kalau keong langsung di kalau ini kasih aja ya. Bisa, cuman dia enggak akan habis karena pahaka itu lebih jorok ya, makannya tuh jorok karena makan enggak langsung habis dia ya dihamburin lagi kayak ini aja tuh contohnya. Lagi di ya kadang
mau dihamburin lagi gitu. Kayak kita aja kalau misalkan makan daging segede gitu, yeah, kan nggak bisa langsung semuanya gitu. Betul, betul. Dipotongin dulu, nanti dimakan lagi, potongin lagi, potongin gitu. Malah jadi kotor ya? Iya, keruh, malah jadi keruh, cepet keruh makannya. Jadi kalau di sini alternatifnya digundingin ya? Iya, digundingin daging dulu, daging keongnya. Kalau misalkan mau keongnya langsung, ya ada cangkang-cangkangnya paling ya kecil lah, jangan terlalu ini, kayak segede tutut lah. Segitu. Oh iya, kecil-kecil ya. Iya, ya, kalau tutut kan kecil-kecil. Nah, itu bisa langsung dimakan semuanya. Langsung ya. Cuma nanti cangkangnya mungkin harus di... Enggak. Dia buang. Dimakan juga. Oh, dimakan juga? Dimakan. Wow. Sama semuanya ya. Iya. Terus, Abdul, kalau misalkan dari telur, kan tadi kata Abdul kan di apa di sipon ya, diambil telurnya gitu. Iya, diambil. Nah, terus proses selanjutnya gimana setelah itu? Kalau secara teori awal itu biasanya disimpan di wadah ya, di wadah donat, disimpan pakai metilin blue. Udah ditunggu aja sampai 7 hari, tapi setiap beberapa hari itu dipantau terus. Kalau misalnya ada yang busuk, disedot, disedot. Jadi nggak akan merembet gitu. Itu ya yang malah jadi bahaya ya. Nah itu, tapi jamur itu. Kalau misalnya lebih amannya mah, saya eksperimen tuh langsung aja ke akuarium. Oh langsung masuk. Sama, sama dibanyakin gitu kayak ini kan. Ini kan telur kan di kaca nih semua. Iya. Nah, di akuarium yang udah disiapin buat telur sama digituin juga, enggak usah pakai kalo atau wadah saringan santan itu enggak usah. Enggak usah ya. Gak usah. Langsung taburin ke dasar aja ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong di... kalau itu telurnya apa? Lengket itu. Telurnya tuh keras. Iya, lengket-lengket cuman keras. Keras digini juga enggak akan pecah. Gitu ya. Iya. Terus dari setelah penetasan kayak gimana? Berapa hari itu penetasnya? Netasnya itu kalau misalkan dipindah pakai heater itu sekitar 4 hari ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai heater bisa sampai 7 hari. Itu netasnya belum terbang. Kalau misalkan sampai terbang, iya, sampai makan, bisa makan, bisa makan Artemia itu sekitar 2 minggu. Oh jadi larvanya itu dikasih Artemia ya? Iya. Atau ada pakan lain untuk larva sendiri? Bisa pakai kutu air. Kutu air bisa ya? Air bisa. Pelet enggak ya? Enggak mau pelet ya? Pelet enggak bisa kurang. Paling kalau misalkan pelet bisa sih pakai pelet pengli ya. Yang bubu. Iya, yang bubu. Oke guys, informasi buat kalian kalau terbang itu berenang ya. Takutnya enggak ada yang tahu ikan terbang. Nah, dari setelah proses udah dikasih makan sampai 2 minggu itu ya. Nah, yeah, setelah 2 minggu ikannya kan udah mulai gede dikit kan? Iya. Yeah. Itu udah mulai langsung kasih cacing sutra atau apa? Iya, yeah, kalau misalkan udah dikasih Artemia jarak seminggu baru kasih cacing sutra. Nah, sampai ukuran 1 in cacing sutra aja pun. Itu biasanya. Mungkin ya. Setelah 1 in baru dari sini pasar-pasarnya kemana nih pasarnya nih? Oh, kalau pasarnya mah bebas ya, ada banyak sebenarnya untuk PHK itu luas sekali. Kebutuhannya banyak sekali untuk eksportir juga, banyak. Bisa bahkan waktu dulu saya ngegarap PHK ini, dengar-dengar tuh bisa nyampe ratusan ribu gitu orderannya tuh. Tapi sedangkan kuantitinya belum sampai tercapai. Mungkin belum tercapai. Mungkin dari ini ya, breednya juga enggak apa ya, breeder enggak banyak yang bisa ya. Iya, karena sulitnya itu. Sulitannya. Biasanya itu dari telur mungkin ya. Iya. Sampai ukuran jual itu satuin. Iya, itu yang sulitannya. Sulitnya. Ya. Kalau untuk telurnya sendiri ya, maksudnya ngebreednya ini emang pernah dengar nih. Susah banget PHK kan tadi kata juga ya, susah. Terus dengar-dengar juga dia bertelurnya tuh cuman pada saat musim hujan, itu benar nggak? Oh, iya, iya betul, betul sekali. Nah, kalau misalkan bisa aja telur nelor di musim kemarau. Kemarau, cuman sistemnya harus disuntik katanya. Tapi saya belum pernah nyoba. Oh, kayak ikan-ikan suntik ya harus disuntik gitu? Iya, harus disuntik. Gitu. Lumayan ya kalau nyuntik-nyuntik itu. Itu ada lagi ya caranya selain suntik? Kan mungkin nggak semua orang bisa ya teknik suntik ya, iya, cara yang benernya gimana? Ya saya dengar dari dosen sih katanya kita bisa aja selain suntik bisa ada alternatif lain dengan cara kita nampung air hujan satu plastik gitu, satu plastik kantong packing, iya, udah cukup. Nah kalau misalkan kita udah ngelihat si ikan buntalnya induknya udah mempantang gonad, udah gede perutnya,
sekiranya mau nelor, ya kita kasih aja air itu gitu sebagai pancingan doang. Dimasukin cuman, ya? Iya, langsung dimasukin satu plastik itu. Jadi kalau misalkan musim hujan, jangan ditampung, kalau bisa mah jangan ditampung di drum atau di toren. Kalau bisa mah ditampungnya di plastik, mau berapa plastik dibiarin aja gitu. Jadi dipakainya satu plastik gitu, dipakainya seperlunya gitu. Iya. Kalau bisa mah, tapi saya belum pernah nyoba untuk itu. Masih desas-desus ya. Iya, masih desas-desus katanya. Katanya. Terus untuk ikan paka sendiri, ikan ini tuh bisa hidup berapa lama sih? Aduh, kurang tahu ya, ini aja saya tuh udah megang di sini gitu ya, induk ya. Tuh udah hampir 2 tahun. Nah, di tangan pertamanya katanya mah udah 2 tahun lebih ya, 3 tahun katanya. Kayaknya nah, lama ya? Udah 5 tahun. Iya. Ini baru ukuran segini, sedangkan kata Opal kan tadi kan katanya bisa 60 sampai senti. Nah, 60 cm gitu. Sedangkan kalau misalkan kebanyakan hobi gitu ya. Iya. Ngukur beli dari 1 in sampai ukuran segini tuh wah repot sekali katanya tuh. Tapi ada juga yang bilang cepet gedenya karena kan terkenal dengan rakusnya nih ya. Iya. Itu. Jadi tergantung pakan. Kalau misalkan pakannya cacing terus ya susah gedenya, tapi kalau misalkan dikasih pakannya keong emas insyaallah cepat gedenya. Variasi ya makanannya. Mungkin ini mungkin ada umur belasan ya, mungkin ada ya? Belasan tahun mungkin ada ya? Mungkin ada. Dengar-dengar di Google bisa sampai 20 tahunan. Iya. Bisa jadi kayaknya. Baca kali. Banget. Terus Abdul sendiri kenapa bisa milih pengen ke ikan pahaka? Gak tahu ya, mungkin karena pertama ya lucu ya. Keduanya bisa ngegembung gitu seperti balon gitu ya. Penasaran kan? Apakah benar nih di air tawar juga ada yang seperti itu gitu kan, terkenalnya kan di air laut ya. Iya. Buntal betul. Itu yang membumbung ini air tawar. Ternyata pas dicobain tuh ternyata bisa gitu sambil ngegembung gitu tuh. Dari suka terus jadi ini ya, jadi hobi ya, terus hobi, ya. Nyoba-nyoba juga ngebeli juga. Dari hiasan jadi apa cuan gitu. Terus selama 2 tahun ini suka dukanya gimana ngebeli pakai? Suka dukanya banyak banget. Sampai berapa hari nih aku diceritain nak? Dapur. Kurang tahun. Tapi banyak sukanya pasti ya? Insya Allah ya. Mau gimana pun juga harus banyak sukanya. Pasang surut adalah nah, ya. Makin kayak gini mah. Iya. Berarti tadi tingkat kesulitannya cuman apa sih musim hujan aja berarti ini dia. Sama kalau musim kemarau dia nggak akan bertelur gitu? Iya nggak akan bertelur gitu doang. Jadi mandek aja gitu. Sama tadi ya pembesaran mungkin ya. Iya, di pembesaran juga kendalanya di situ. Kalau misalkan kita di ogo gitu ibarat kata direwelin ya sedikit tidak terurus ya bisa fatal. Oh iya gitu. Dulu pernah kesini juga teman-teman. Kesini tuh banyak bohlam satu akuarium satu bohlam. Terus iya. Ditutup sama styrofoam ya. Pas datang sini kok udah enggak ada. Iya. Udah enggak ada. Kenapa sekarang. Itu harus pakai waktu kemarin-kemarin pakai lampu bohlam tuh. Jadi waktu pas awal saya ngambil ini di orang pertama itu dia sistemnya seperti itu gitu. Makanya saya ngikutin dari orang tersebut. Jadi sistem dari orang pertama yang ngambil yang ngurus ini tuh caranya si ngurus anak tuh ya pakai bohlam itu gitu. Jadi disamain dulu. Iya, kan? Disamain dulu untuk dan minimalis. Ya. Sir kematian. Ya kan kita juga melakukan sesuatu itu harus didasarkan dengan teori dasar dulu gitu. Selanjutnya coba-coba. Listrik lumayan ya, ya. Lumayan. Kalau sama kayak lampu bohlam. Ya lebih hemat lah daripada pakai heater ya. Iya. Malah lebih ini lagi. Ampun. Ah kan tadi kan telurnya kan banyak ya, bisa sampai ratusan ribu ya. Iya. Misalnya ya jadi 80%-nya atau 90%-nya kan itu pasti banyak ya ya. Iya. Nah, ini maksudnya predator. Gimana? Di dalam satu akuarium enggak saling kanibal atau saling gelut gitu gimana? Berantem? Itu sih mainnya di kita ngatur pakan ya.
kalau misalkan kita ngatur pakannya itu pelit gitu ya, cuma sedikit ya, ada kemungkinan besar untuk kanibal. Tapi kalau misalkan sudah tercukupi ya sampai ya sih ya, ikan itu sudah tercukupi pakannya, ya insya Allah tidak warak gitu. Ya sampai warak gitu lah. Iya. Itu bisa sampai berapa akuarium mah dipisah-pisah gitu? Dari dari telur itu 100.000 ekor. Jadi minimal tuh kalau misalkan dari telur satu akuarium ukuran 1 meter itu maksimal itu 500 ekor kalau bisa. Kalau saya mah hitungannya satu kalau satu bukan ya saringan santan itu ya tidak full, paling setengahnya full. Udah jadi itu untuk satu akuarium. Berarti telur ya itu? Berarti posisinya telur ya, yang dipisah-pisah ya, bukan yang baru netas gitu. Enggak, ya? Nanti kalau misalnya udah posisi udah makan cacing, udah 1,5 atau 2 cm itu harus disortir lagi, dipindah lagi ke akuarium baru gitu. Oke, ukurannya. Iya. Enggak bisa diituin sampai gede, enggak bisa. Soalnya yang namanya predator itu kalau misalnya disatuin terus bakal ada yang kecil, terus ada yang gede. Betul. Nah, kayak ini masuknya predator ya, ya. Kalau hobis kan suka pengen di nggak mungkin cuma faka aja ya, ya. Kalau disatuin sama ikan-ikan predator lain kayak arwana, kayak spatula, toman kayak gitu, aman ini ya? Aman. Saya juga pernah dulu sempet gitu ya. Sekali karena si ikan ini ada satu ekor yang nakal gitu ya, sering usilin temennya, sering makanin buntutnya, tema apa, tema gitu ya, sampai sakit. Sama saya di kontengin sama si klit, alhamdulillah aman. Si klit ya, aman. Iya aman. Yang penting dia ukurannya. Oh iya ukuran sama. Ya. Iya. Main di ukuran kalau predator. Cuman paling kasiannya di paha kayak itu dia kan makannya lama ya, nggak langsung lahap gitu, lihat makan langsung lahap nggak gitu. Jadi lebih sering kalah sama si klit gitu. Sedangkan si klit kan kebanyakan kan rakus gitu. Ngejar makanan ya. Ngejar makanan ya. Gitu kan. Jadi habis terus gitu, meskipun dikasih keong juga dari secret mah dimakan aja. Tetap gitu. Segala dimakan. Terus kalau buat hobi kasih makannya apa dong? Biasanya kalau hobi yang saya lihat gitu ya di video-video di grup itu pakai kepiting. Gitu. Oh kepiting? Iya. Kepiting yang kecil gitu atau pakai udang. Udang, iya bener udang pernah lihat juga. Bagus proteinnya udang buat warna berarti ya ayah. Iya, iya. Tapi dah ini mah nggak diwarna juga, warnanya bagus. Udah iya sih, ya. Udah kuning. Nggak akan stres. Kalau dikasih pelet masih mau? Lihat di grup postingan ada gitu ya. Ada yang makan pelet ada gitu, iya. Cuman jarang. Itu jarang. Harus dibiasakan dari kecil. Kayaknya. Dilatih. Nggak ada yang mau berarti. Abdul, harapan kedepannya apa nih buat Abdul sendiri nih? Harapan upgrade jadi ikan buntal laut atau gimana? Enggak. Aduh, untuk harapan kedepannya sih ya mudah-mudahan bisa berhasil ya. Saya breed ya, paha ini ya. Gitu bikin sukses gitu ya. Karena amin. Karena ya untuk pasarnya sendiri insya Allah banyak sekali gitu untuk buntal ini tuh gitu. Cuman karena di susahnya itu jadi belum berhasil. Yang saya tahu teh emang nggak ada ini ya, hampir nggak ada saingan kalau main di sini nggak sama bener. Kayak ikan-ikan lain gitu. Iya benar, karena ya itu ngedenger netasnya sampai makan cacing 2 minggu aja udah pusing. Tambah ini ya ukurannya ini mau untuk jadi sampai ukuran induk nah, itu kan. Nah, itu. Aduh, lama banget. Lama banget kan, aduh benar. Saya juga waktu pas anakan pertama pernah itu ya saya. Karena dikomtengin gitu ya. Jarak 1 tahun tuh ya segitu aja 6 cm lama gitu banget. Sampai 7 cm, masyaallah. Berarti kedepannya ya lebih maju lagi ya, ya pasti. Amin. Terus bertambah lagi akuariumnya. Amin. Rezekinya juga beneran dan ikannya selalu ready. Amin. Ya. Ya. Biar kebagian ini kami masai juga. Amin. Amin. Oke guys, ada yang mau tanya lagi ya? Sudah cukup kayaknya ya. Sudah kali ya. Teman-teman juga mungkin udah pada inilah. Kurang lebihnya pada tahu kalau sekarang. Selebihnya bisa ditanyakan lewat
Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau nanya, boleh langsung tulis di kolom komentar, karena udah capek berdiri juga. Semoga terinspirasi buat kalian untuk ngebreed ikan pahaka. Kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya soal pahaka itu sendiri, bisa langsung di IG kita DM aja atau tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka boleh di like, kalau nggak suka boleh dislike juga. Tapi jangan lupa subscribe. Kalau saya Kuatik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye.